Baik, kita ke informasi selanjutnya. Simpati dan dukungan terhadap perjuangan tenaga medis terus mengalir dari banyak pihak. Tidak hanya alat pelindung diri, makanan siap saji juga turut diberikan kepada petugas medis untuk membantu mereka saat bertugas merawat pasien COVID-19. Dukungan dalam bentuk donasi terhadap para petugas medis yang menangani virus COVID-19 dari masyarakat terus mengalir ke rekening MNC Peduli. Hasil donasi ini langsung disalurkan kepada rumah sakit dalam bentuk alat pelindung diri maupun makanan siap saji. Kali ini MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia memberikan ratusan makanan siap saji untuk tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi dan Rumah Sakit Umum Marzuki Mahdi. Kedua rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Bogor. Inisiatif kami dengan PPA, Produser Pangan Asia, di mana kita membantu UMKM dalam bidang F&B untuk, jadi kita beri mereka dana, mereka berikan kita makanan siap saji yang kita salurkan ke berbagai macam rumah sakit, berbagai macam panti asuhan, panti jompo, seperti itu. Kami sangat berterima kasih sekali, apapun bentuk bantuannya bagi kami tenaga medis yang di lapangan itu sangat dibutuhkan sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada MNC Peduli ya atas sumbangan dan bantuannya untuk teman-teman dari tenaga medis di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Perjuangan tenaga medis melawan virus COVID-19 masih panjang. Anda dan seluruh masyarakat Indonesia bisa ikut membantu para tenaga medis dengan berdonasi melalui rekening MNC Peduli yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan iNews melaporkan.